Mas mau menyebutkan lima rukun Islam. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat lima waktu. Ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Kelima menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Assalamualaikum teman-teman sama Ibu Gelu Yasmin. Mau menyebutkan 6 rukun iman. Yang pertama beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua beriman dengan para malaikat. Ketiga beriman dengan kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci. Yang keempat beriman dengan para rasul. Yang kelima beriman dengan hari kiamat. Yang keenam beriman dengan qada dan qadar. Assalamualaikum. Saya mau menyebutkan 5 rukun Islam. 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 mengerjakan sholat 5 waktu. 3 mengeluarkan zakat. 4 berpuasa bulan Ramadan. 5 menunaikan ibadah haji. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Guru Naya. Mau menyebutkan 5 Rukun Islam. Satu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua mengerjakan sholat lima waktu. Tiga mengeluarkan zakat. Empat berpuasa bulan Ramadan. Lima menunaikan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Rania mau menyebutkan lima rukun Islam. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua mendirikan
sholat 5 waktu, 3 menunaikan zakat, 4 berpuasa di bulan Ramadan, 5 menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Assalamualaikum. Rania mau menyebutkan rukun iman. Yang satu, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, beriman dengan para malaikat. Tiga, beriman dengan kitab-kitab suci. Empat, beriman dengan para rasul. Lima, beriman hari akhirat. Enam, beriman dengan koda dan kodal. Assalamualaikum, nama saya Halima. Saya akan menyebutkan rukun Islam. Satu, mengucapkan. Dua, kalimat syahadat. Dua, mendirikan sholat. Lima waktu. Tiga, menunaikan zakat. Empat, berpuasa sebulan Ramadan. Lima, menunaikan haji bagi yang mampu. Sekian teman-teman, dadah. Assalamualaikum, nama saya Halima. Saya akan menyebutkan iman. Satu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab suci. Empat, iman kepada para rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Kodar dan kodar. Jadi teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa. Saya mau mengucapkan dukun Islam. Satu, mengucapkan. Dua, kalimat syahadat. Dua, mendirikan sholat 5 waktu. Tiga, menunaikan zakat. Empat, berpuasa di bulan Ramadan. Lima, menunaikan haji. Bagi yang mampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa. Saya mau menyebutkan rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada para malaikat.
iman kepada kitab suci. 4. Iman kepada para rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada Kodar. Dadah, assalamualaikum. Teman ibu guru, hari ini Alfat mau menyebutkan rukun Islam dan rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Al-Quran. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Rukun Islam. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat lima waktu. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa. Di bulan Ramadan. 5. Iman. 5. Menunaikan ibadah haji. Di Mekah. Bagi yang mampu. Terima kasih.